Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, selalu diberikan perlindungan maupun keberkahan oleh Allah SWT ya. Amin insya Allah. Dan di video kali ini saya mau membacakan lagi pertanyaan yang masuk dari saudara kita dan akan saya bacakan ya. Mbak Lestari, di daerah saya ada istilah nganyari nikah. Pasangan yang sudah menikah melakukan nikah ulang supaya rumah tangganya ini tidak sial. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Baik, saya paham maksud ibu, nganyari nikah atau ada juga yang nyebut memperbarui nikah. Sebenarnya kalau dalam Islam disebut tajdidun nikah. Nah, biasanya selain untuk buang sial, sebenarnya tajdidun nikah ini bertujuan untuk memperbaiki rumah tangga yang sebelumnya. Kalau dulu banyak masalah, insya Allah setelah memperbarui nikah, nasibnya akan berbeda. Ada juga yang menikah siri, lalu memperbarui nikah agar legal di mata hukum. Jadi macam-macam ya tujuannya. Nah, dalam Islam sendiri, hal ini diperbolehkan karena mengulang lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Apalagi tujuannya baik ya, jadi dalam Islam ini boleh-boleh saja. Baik, semoga menjawab pertanyaan ibu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.